aku sudah cepat loh larinya. Babi sana pergi-pergi, jangan kejar kita dong. Kita itu takut banget loh. Ayo bermain, ayo main sama aku. Ayo. Aduh, sudah capek babi, capek. Kita capek lari-lari. Kamu itu jangan main sama kita dong. Kita tidak mau main sama kamu, babi. Iya, babi, kita itu takut banget sama kamu. Mending kamu pergi saja. Kamu main sesama babi saja, jangan main sama kita. Iya, babi, sana pergi. Kamu itu juga babi jelek, gendut. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Kalian jahat banget. Akhirnya babinya pergi juga. Aduh, aku takut banget sih sama babinya itu. Oh iya, Mio, aku bosan banget. Kira-kira kita mau ngapain ya hari ini ya? Teman-teman di rumah, menurut kalian aku dan Mio harus ngapain hari ini? Aku bosan banget soalnya. Kalian klik tombol like-nya dan komen ya, biar kalian bisa ikut main sama kita nih. Aduh, Mio, ngapain kita ini? Aku bingung banget. Mendingkah kita sekarang cari teman-teman dulu. Habis itu kita baru main deh di taman. Gimana, Kak? Oke, Mio, aku setuju banget. Ayo kita ke taman sekaligus kita cari teman-teman. Siapa tahu teman-teman sudah ada di taman, ya kan? Lolo, Mio, itu apa, Mio? Kita lihat dulu yuk. Ini bangunan apa? Kok bangunannya sepertinya baru? Hospital Koban. Oh, ini adalah rumah sakit ya? Loh, itu ada Baby Celine, Atom-Atom. Baby Celine, Atom-Atom, kalian ngapain di sini? Apa yang kalian lakukan? Tidak menyunjuk Caca Uce dan Caca Mio. Mau melihat AS Bayu. Oh, jadi kalian menunggu kita. Asik deh. Kalau begitu, ayo kita bareng-bareng lihat AS barunya itu. Karena aku penasaran banget. Di dalam seperti apa sih? Ayo kita masuk saja yuk ke RS-nya. Wah, kenapa ya ada RS baru? Padahal kan di kota Sakura sudah ada RS. Permisi, Kak. Ini rumah sakit apa ya? Wah, ini rumah sakit untuk ibu-ibu hamil. Kita mau lihat RS-nya ya, Kak. Oh, itu ada orang mengantri ya, teman-teman. Kita lihat yuk, ini ruangan apa? Loh, kok kosong gini? Ini ruangan apa ya? Mungkin ini masih kosong karena RS-nya kan masih baru, Kak Yuta. Oh, iya juga ya. Bener banget ya, Mio. Ini seperti artinya untuk ngambil obat ya. Loh, ternyata di sini tidak ada penjaganya ya. Ya sudah deh kalau begitu, ayo kita lihat-lihat lagi yuk. Ini ruangan apa? Oh, kosong. Aduh, semua ruangannya kosong ya. Iya, Kak, sepertinya ya karena ini memang rumah sakit yang masih baru lah. Ya juga sih. Lihat deh, ternyata ada tangganya. Aku baru tahu RS ini ternyata ada lantai duanya. Ayo kita lihat yuk, di atas ini ada apa sih? Ruangannya ada apa saja ya? Oh, ini sepertinya ruang perawatan ya. Tapi ini masih kosong. Aku mau lihat ruangan yang lain deh. Wah, ini beneran juga masih kosong. Tidak ada barang apapun di sini. Iya, Kak Yuta, kan RS-nya masih baru sih. Iya juga ya, Mio. Ayo kita lihat ruangan yang lain yuk. Sepertinya RS ini besar banget ya. Lihat deh, di sini juga masih kosong. Belum ada barang apapun. Ayo kita lihat ruangan yang sana. Wow, sepertinya ini adalah ruangan dokter ya. Tapi belum ada dokternya. Mio, kamu mau gak jadi dokter dan kerja di RS? Iya dong, Kak. Nanti kalau sudah besar, Mio pengen jadi dokter. Biar bisa bantu semua orang. Iya, Baby Celine. Mau gak jadi dokter, Baby Celine? Iya mau, Cece Mio. Wah, bagus, Baby Celine. Oke, kalau begitu, aku sudah selesai melihat rumah sakit ini. Ayo kita turun sekarang juga ya, teman-teman. Ini rumah sakit barunya memang besar banget ya. Ayo kita bermain saja yuk di taman. Daripada di RS, kita nanti malah mengganggu. Iya, Kak Yuta. Tunggu dulu. Kita belum melihat ruangan yang itu deh. Wah, ini ruangan apa? Loh, itu adalah labu-labu biru. Wah, sepertinya labu-labu biru sedang melahirkan ya. Loh, kok
bisa ya, Labubu kenapa bisa hamil sih? Iya, Labubu itu kan setiap 6 bulan sekali bakal punya anak sendiri. Oh iya, Labubu Pink sekarang juga sedang hamil dan akan segera melahirkan. Tolong dong Yuta, kamu jemput Labubu Pink karena sebentar lagi akan melahirkan dia. Rumahnya Labubu Pink ada di dekat TK. Kamu kesana saja ya Yuta. Aku minta tolong jemput Labubu Pink karena dia akan segera melahirkan. Kasian banget. Oh oke, Labubu Biru. Menyebalkan, semua orang pada suka Labubu dan mempunyai aksesoris Labubu juga, sedangkan aku tidak. Waduh, gimana ini, malah masuk selokan lagi. Menyebalkan sekali sih. Gimana ini, ke Butler, aku sebel banget. Itu apa itu, bangunan apa itu? Wah, ini kok ada bangunan warna pink seperti ini apa ya, aku penasaran banget deh. Loh, lihat deh, ini sepertinya rumah Labubu ya. Wah, ternyata Labubu tinggal di sini. Karena aku kesel banget sama Labubu, aku akan mengobrak-abrik rumahnya. Lo, lihat ya Butler, itu ada Labubu Pink sedang hamil dan sekarang pingsan. Waduh, kenapa ini? Kok bisa seperti ini? Apa dia mau melahirkan ya? Wah, ini kesempatan yang bagus ya Lala. Nanti kalau Labubu Pink itu melahirkan, anak Labubunya kan bisa jadi mainan buatmu. Ya kan, itu pasti asik. Waduh, iya betul sekali kan Butler. Aku lebih setuju, aku bisa lebih sombong karena orang-orang cuma punya boneka nasi aja, sedangkan aku punya yang asli. Ayo kan Butler, kita bawa Labubu Pink hamil itu tadi yuk. Oke Jala, aku akan menggendongnya. Waduh, ternyata Labubu Pink ini berat banget. Ayo kan Butler, kita langsung saja bawa Labubu Pink ini pulang ke rumah. Aduh Jala, ini berat banget, aku tidak bisa jalan. Waduh ya sudah deh, ayo aku gendong. Waduh, berat banget ternyata ya. Nah sekarang ayo kita menuju ke markas membawa Labubu Pink ini biar dia melahirkan di markas saja. Asik. Aku kan nanti bisa sombong ke orang-orang karena punya Labubu yang asli ya kan ke Butler. Iya dong Jala. Nah, kita sekarang sudah sampai. Ayo ke Butler, kita bawa Labubu Pink itu masuk ke markas sebelum banyak orang yang tahu kalau kita membawa Labubu Pink ini. Ayo cepat. Asik, aku mempunyai Labubu sekarang. Ayo teman-teman, aku setuju banget. Aku mau bantu Labubu Biru menjemput Labubu Pink dan dibawa ke RS. Ayo kita berangkat sekarang juga yuk. Lo, tunggu. Mana Atom dan Baby Jelly? Kenapa dia tidak ada? Ucu. Loh, kalian ini dari mana sih? Main di pantai. Walah, kalian ternyata main di pantai. Aduh, ya sudah deh. Ayo ikut kita sekarang menjemput Labubu Pink karena Labubu Pink mau melahirkan. Ayo, Cece. Ayo. Nah, sekarang kita berangkat menjemput Labubu Pink. Aduh, aku baru tahu ya, ternyata Labubu bisa melahirkan juga. Di mana letak rumah Labubunya, Kak? Katanya di dekat TK, Kak. Loh, itu sepertinya ya, karena ini bangunannya berwarna pink. Sepertinya ini deh rumah Labubu itu. Tuh, Kak, lihat benar. Itu bentuknya seperti Labubu. Berarti ini adalah rumah Labubu. Ayo kita masuk yuk ke dalam, yuk kita lihat. Wah, rumahnya besar banget ya. Di mana ya Labubu Pink? Ini ada tempat duduk bentuknya Labubu juga. Meja makannya juga bentuk Labubu. Loh, kok tidak ada ya Labubu Pink di sini? Kita naik ke lantai 2 saja yuk. Wah, lihat deh. Ini kamar tidurnya juga bentuknya Labubu Biru. Loh, tapi Labubu Pink tidak ada di sini juga. Waduh, kemana ya Labubu Pink ini, teman-teman? Aduh, Labubu Pink tidak ada di lantai 1. Kak Yuta, apakah Labubu Pink ada di lantai 2, Kak? Karena aku tidak menemukan Labubu Pink di lantai 1, Kak. Aku juga tidak menemukan Labubu Pink di sini, Mia. Aduh, di mana ya Labubu Pink? Harusnya kan kalau sudah hamil besar, Labubu Pink tidak bisa kemana-mana lagi.
Aduh, gawat berarti kalau begini. Kita harus melaporkan pada Labu Biru. Ayo sekarang kita kembali ke RS saja untuk bilang pada Labu Biru kalau Labu Pink tidak ada di rumahnya. Waduh, gimana ya ini? Kemana mereka? Ayo Baby Celine, Atom, kita berangkat sekarang juga ke rumah sakit dan kita melaporkan pada Labu Biru kalau Labu Pink tidak ada di rumah. Ayo Kak Yuta, cepat Kak. Aku takut Labu Pink nanti bisa melahirkan di jalan atau di mana saja. Kasihan banget kan? Iya Mia, ini aku juga sudah cepat-cepat. Aduh, waduh, kita malah terjatuh lagi. Hati-hati dong Kak. Cepat tapi kita harus hati-hati. Iya Mia, iya. Kita sekarang sudah sampai nih. Nah, kita parkir dulu ya. Ayo cepat, kita masuk ke dalam dan kita laporan pada Labu Biru. Aduh, gimana ini? Loh, sepertinya itulah Labu Biru sudah melahirkan deh. Wah, ayo kita masuk yuk. Acik. Labu Biru, selamat ya. Kamu sekarang sudah melahirkan. Ih, lucu banget anaknya. Aku ingin ngajak bermain. Nanti ya, kalau mau ngajak bermain, nanti kalau anakku sudah agak besar dan bisa berjalan, aku mau lihat keluar dulu deh ya. Wah, di sini juga enak banget. Ayo kita juga keluar yuk. Wah, lucu banget ya babynya. Ada yang hilang. Oh iya, Labu Biru. Tadi kita sudah mencari Labu Pink, tapi di rumahnya tidak ada. Kita sudah mencari di lantai 1 dan 2. Tetap saja kita tidak menemukan Labu Pink. Gimana ya ini Labu Biru kira-kira? Apa? Labu Pink kan harusnya tidak bisa kemana-mana. Aduh, gimana ini? Pergi kemana sih Labu Pink itu? Aduh, Yuta, aku minta tolong dong. Kalian bantu mencari Labu Pink. Iya, Labu Biru, kita akan bantu. Aku akan mengecek ke rumahnya lagi. Siapa tahu dia sudah pulang. Aduh, Labu Pink, semoga kamu sudah di rumah. Labu Pink, kamu di mana? Aduh, di lantai 1 tidak ada. Apa dia ada di lantai 2 ya? Labu Pink, aduh, kok tidak ada juga? Labu Pink, kamu di mana, Labu Pink? Kamu itu pergi kemana? Kok belum pulang-pulang? Aduh. Ayo, teman-teman, kita langsung saja berangkat mencari Labu Pink. Kak Yuta, aku haus sekali. Dari tadi kita pergi tapi belum minum sama sekali, Kak. Ayo kita minum dulu yuk. Oh iya ya, ya sudah. Ayo teman-teman, kita membeli minuman di Yumart dulu. Nanti setelah itu baru kita mencari Labu Pink. Iya Kak, ayo Kak. Ya sudah, ayo kita berangkat ke Yumart dulu yuk dan kita membeli minuman yang enak biar kita tidak haus. Dari tadi ternyata kita belum minum ya. Haus, aku mau es cim tete uca. Iya Baby Celine, ayo kita masuk sekarang ya teman-teman. Kak Mami apa melihat Labu Pink masuk ke dalam Yumart Kak? Wah tidak, belum melihat Labu Pink ke Yumart dari tadi. Oh ya sudah deh, aku lebih baik mencari minuman dulu. Mau minum apa nih teman-teman? Apa ya Kak enaknya? Oh ini saja ya, cola saja sepertinya enak. Ayo kita bayar dulu ke kasir. Cim tete uca. Aduh Baby Celine, cola dulu ya. Totalnya berapa Kak Mami? Totalnya 50.000. Oke deh Kak, terima kasih ya Kak Mami. Ayo teman-teman, kita minum dulu cola ini di depan Yumart. Wah pasti seger banget deh. Oh enak banget ya, cola ini melegakan. Aduh ini Labu Pink sudah melahirkan atau belum ya? Aku ingin sekali bermain dengan baby Labu Pink itu. Wah kemungkinan sih sudah ya. Labu Pink itu kan sudah dipenjara cukup lama dan seharusnya Labu Pink itu melahirkan. Aduh ayo kita cek saja ke ruang penjaraannya ke Butler. Aku mau masuk saja teh. Semoga saja sudah melahirkan. Wah ternyata benar, itu Labu Pink sudah melahirkan. Baby Labu Pink itu nangis terus. Terus tidak mau diam. Wah, Labu Pink, kenapa bebemu itu menangis terus? Anakku ini lapar sekali. Dia ingin jalan-jalan keluar. Lo,
Waduh ya sudah deh, ayo aku kajak keluar. Kebatar, kamu jaga labu Puping ya biar dia tidak kabur. Aku akan membawa baby labu bu ini pergi ke Yomart untuk membeli susu biar dia tidak nangis lagi. Oke deh Jala. Ayo baby labu bu, kamu ikut aku membeli susu di Yomart. Sini aku gendong kamu ya, jangan menangis lagi. Nah gitu dong dia. Kalau begitu labu Puping, aku ajak anakmu ini pergi beli susu dulu ya. Kebatar, jaga dulu ya labu Puping. Ayo kita sekarang pergi ke Yomart menggunakan mobilku ya. Nah sekarang kita berangkat ke Yomart. Kita membeli susu untukmu baby labu bu, biar kamu tidak menangis karena suaramu itu berisik sekali. Kita sekarang sudah sampai di Yomart nih. Ayo kita masuk saja yuk ke Yomart dan kita membeli susu untukmu itu. Oh, Kak Mame, di mana letak susu? Baby labu bu ini sudah menangis terus dari tadi. Aku mau membelikannya susu, Kak. Loh, tadi itu kan Jala ya. Kenapa Jala menggendong baby labu bu? Waduh, bukannya itu baby labu bu Puping ya? Wah, jangan-jangan labu bu Puping sudah melahirkan lagi. Aduh, ayo kita lihat ke dalam yuk. Iya, itu benar. Itu Jala menggendong labu bu Puping kan? Ah, masa iya sih, Kak? Aku tidak percaya kalau Jala menggendong labu bu Puping. Loh, iya benar, Kak. Jangan-jangan labu bu Puping diculik sama Jala ini. Oke deh, kita beli susu dulu. Mana ya susunya? Oh ini deh susunya. Wah, gimana ini? Kita harus melaporkan ini pada labu bu biru karena ini sangat gawat banget. Ayo cepat teman-teman, kita ke rumah labu bu dulu. Iya Kak Yuta, ayo cepat Kak. Kita harus segera melaporkan sama labu bu biru. Ini gawat banget soalnya, kasihan banget labu bu Puping. Iya Mia, kita sudah mau sampai nih. Kita sudah sampai di rumahnya labu bu. Ayo teman-teman, kita segera melaporkan sama labu bu biru. Ayo teman-teman, kita naik ke atas. Sepertinya labu bu biru di atas. Labu bu biru, gawat ini gawat. Sepertinya labu bu Puping diculik sama Jala karena Jala tadi membawa baby labu bu Puping ke Yomart. Waduh, ternyata labu bu Puping sudah melahirkan. Aku harus menyelamatkan baby labu bu itu. Kalau tidak, labu bu itu bisa metong karena baby labu bu sangatlah rapuh. Ayo Yuta, bawa aku ke sana. Oke labu bu biru, ayo kamu aku antarkan ke Yomart karena baby labu bu dan Jala sekarang masih ada di Yomart. Ayo cepat kita berangkat yuk. Ayo teman-teman, kita berangkat ke Yomart yuk. Atam, kalian tunggu di rumah saja ya karena mobilnya tidak muat. Oke Yuta. Oke deh kalau begitu. Ayo baby Celine, Mio, labu bu biru, kita sekarang berangkat ke Yomart saja dan menyelamatkan baby labu bu Puping itu. Kasihan banget karena tadi dibawa sama Jala. Iya Kak, ayo Kak, kita berangkat sekarang juga. Kasihan banget baby labu bu itu. Iya Mio, ini sekarang kita berangkat menuju ke Yomart. Aduh, kasihan banget baby labu bu itu. Jangan sampai metong dong. Nah, sekarang kita sudah sampai ini. Ayo labu bu biru, kita lihat itu di sana. Lihat deh, itu labu bu biru. Itu Jala sedang menggendong baby labu bu Puping. Gimana ini? Itu mereka ada di dalam sana. Oke, aku titip dulu baby labu bu ini ya. Aku akan masuk ke dalam Yomart dan menghentikan Jala itu. Aku titip dulu ya. Mana tadi orang itu? Hei, Jala, cepat kamu lepaskan baby labu bu Puping itu sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan menerima akibatnya. Ayo cepat Jala, lepaskan. Wah, ada labu bu biru. Waduh, aku ini tidak ngapa-ngapain ya. Aku hanya membelikan baby labu bu ini susu saja. Ini baby labu bunya. Aduh, aku takut banget sama labu bu biru. Aduh, dia sudah sangat marah, menyeramkan banget. Aku mau kabur saja deh. Jangan tangkap aku. Aku ini tidak mau ngapa-ngapain kok sama baby labu bu Puping itu. Waduh, aku harus segera pulang ini. Kebatler. Waduh, aku harus segera masuk. Kebatler, tolong aku. Kebatler, tolong. Ayo baby labu bu Puping, kamu ikut aku dulu ya. Aku sudah berhasil menyelamatkan baby labu bu ini. Oh iya. Sekarang kita semua harus segera menyelamatkan labu bu Puping. Karena aku yakin labu bu Puping ada di dalam markas milik Jala.
Mio, kamu kendang labubu biru ya. Oke, Kak Yuta, aku seneng banget deh. Baby labubu ini menggemaskan, lucu banget. Ya sudah, ayo kita jangan buang-buang waktu. Kita sekarang menuju ke markas Jala dan Cat Butler. Kita harus segera menyelamatkan labubu Pink. Pasti dia sudah dipenjara di sana deh. Oh, kasihan banget ya labubu Pink. Ini dia markasnya. Ayo teman-teman, cepat kita segera masuk ke dalam dan memeriksa labubu Pink. Aku takut labubu Pink akan diapa-apain ini. Oh, itu lihat, itu ada Jala dan Cat Butler. Dia sudah menunggu kita. Jala, Cat Butler, cepat lepaskan labubu Pink. Pasti labubu Pink ada di dalam kan? Iya, cepat lepaskan labubu Pink karena baby labubu Pink tidak akan bisa hidup tanpa ibunya. Iya sih, memang benar labubu Pink kita culik. Yuta, memangnya kamu dan teman-temanmu itu bisa apa sih? Kalau aku kan punya Cat Butler. Kalau kamu tidak mau melepaskan labubu Pink, aku akan berubah menjadi raksasa dan kamu akan menerima akibatnya. Yes, cepat Jala, kamu lepaskan labubu Pink itu. Waduh, waduh, ini gimana? Labubu biru itu berubah menjadi raksasa. Waduh, ayo Cat Butler, kita mending kabur saja dari sini. Aku takut banget Cat Butler. Wah, iya Jala, ayo cepat kita kabur dari sini. Waduh, labubu biru itu menjadi raksasa. Aku takut banget juga. Cat Butler. Oh, dasar Jala dan Cat Butler. Labubu biru, aku yang akan menyelamatkan labubu Pink saja karena kamu kan sudah menjadi raksasa, jadi tidak bisa masuk. Ayo teman-teman, kita sekarang menyelamatkan labubu Pink. Itu dia labubu Pink ada di penjara. Labubu Pink, kita datang untuk menyelamatkanmu labubu Pink. Akhirnya, terima kasih. Iya, ayo labubu Pink, kita sekarang keluar dari sini. Dan kita menemui labubu biru, dia ada di depan sana. Wah, terima kasih. Oh, labubu biru, ini dia labubu Pink, sudah ketemu. Akhirnya bisa keluar juga ya. Terima kasih Yuta, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Yuta, karena tanpa bantuanmu, labubu Pink dan babynya tidak akan selamat. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman di rumah, terima kasih ya.